Untuk Project Web Channel, kembali lagi sama Riri di sini. Nah, sabar atau sekarang Riri lagi berada di bagian belakang mobil Alphard. Yang mana mobil Alphard ini memang terkenal dengan kenyamanannya nih, sabar atau. Nah, meskipun sudah dilengkapi dengan begitu banyak fitur kenyamanan, tapi nggak ada salahnya kalau kalian maksimalkan lagi fitur-fiturnya dengan aksesoris Auto Project. Karena Auto Project itu sudah punya beberapa aksesoris untuk mobil Alphard yang salah satunya bakalan kita bahas di video ini. Dan sekarang ini di bagian belakang, tepatnya di bagian bagasi, Riri bakalan ngasih tahu kalian salah satu aksesoris fungsional banget dari Auto Project yang bisa kalian pasang di mobil Alphard kalian. Nih, langsung aja nih kita buka di bagian belakangnya nih ya, sahabat Auto ya. Di bagian bagasinya, kita buka. Nah, cargo covernya kita buka yang bawaan dari Alphard. Yang sudah juga kita lindungi dengan karpet Max Matte dari Auto Project. Nah, seperti inilah bagasi bawaan dari Alphard di bagian bawahnya. Kalau misalnya sudah kita buka cargo covernya nih, sabar Oto. Di sebelah kanan itu kosong, jadi langsung kelihatan ban cadangannya. Kemudian di bagian tengah itu sudah ada kompartmennya. Nih, di bagian tengahnya sudah ada, jadi kita bisa meletakkan barang di bagian tengahnya ini. Sedangkan di bagian kirinya itu juga bolong, tapi juga ada organizer bawaan dari Alphard yang terbuat dari kayak gabus gitu. Nah, ini bentukannya. Jadi di sini memang kita bisa meletakkan barang. Tapi kalau misalnya dari ini sahabat Auto, kita tuh tidak bisa bebas untuk meletakkan barangnya karena terlalu banyak lekukan-lekukan kompartemennya. Jadi kalau untuk barang-barang besar itu kurang pas ya untuk kalau ditaruh di sini. Apalagi ini kan ada bolongan-bolongannya. Terus kalau misalnya kalian harus membawa barang yang mungkin ada cairan yang takutnya kalau tumpah terus nanti akan bocor lewat lubang ini, nggak usah khawatir lagi karena nanti akan ada aksesoris Auto Project yang bakal dikasih tahu ke kalian. Nah, ini bawaannya, langsung aja kalau gitu kita ganti ke aksesoris Auto Project. Nah, ini dia sahabat Auto, aksesoris dari Auto Project yang bakalan kita pasangkan ke bagian bagasi mobil Alphard. Ini adalah trunk organizer dari Auto Project. Ini terdiri dari 3 bagian ya sahabat Auto yang terpisah, tapi nanti kalian bisa beli dalam satu kesatuan yang nantinya kita akan pasang, dan yang pastinya sudah sesuai dengan bagian mobil Alphard ini, alias tidak akan perlu modifikasi tambahan yang ribet-ribet seperti misalnya kalian harus ngebor-ngebor dan segala macamnya. Itu udah nggak perlu karena sudah plug and play dan juga sudah OEM yang seperti bawaan dari mobil Alphard ini. Gimana kira-kira kalau ini sudah terpasang? Langsung aja kita lihat. Nah, ini bagian pertama yang bakalan kita pasangkan ke bagasi mobil Alphard. Karena di sebelah kanan ini sudah ada ban cadangannya, jadi kita akan memanfaatkan sisi bagian kiri dalamnya nih sahabat Auto. Karena untuk bagasi dalamnya ini tuh sangat luas ya, jadi kita bisa manfaatkan supaya tidak ada ruang-ruang yang terbuang sia-sia. Nah, ini kita masukkan ke bagian dalamnya. Ini tuh udah pas banget sahabat Auto. Tinggal kita taruh, udah benar-benar pas, nggak ada kesusahan saat memasangnya sama sekali. Dan kalau misalnya mau dikeluarkan lagi, kalau misalnya kalian lagi pengen nggak pakai juga bisa banget segampang itu. Ini tuh sudah terdiri dari kompartemen-kompartemennya juga. Jadi kita tuh ada bagian-bagiannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian taruh barang, toolkit dan segala macamnya di trunk organizer dari Auto Project ini sudah bisa banget. Terus ini di bagian bawah dalamnya, terus kita pasangkan juga di bagian atasnya. Jadi sudah ada dua layer gitu loh sahabat Auto. Jadi semakin banyak ruang yang bisa kita manfaatkan untuk mengorganisir barang-barang supaya barang-barang di mobil kita itu gak berantakan. Jadi ini tuh bisa membantu kalian tuh mengorganisir barang-barangnya supaya lebih rapi lagi. Ini sudah ada bagian-bagiannya. Jadi kalau misalnya naruh barang yang agak besar itu bisa di sini. Terus ini bagian kirinya udah beres, kita udah pasang dua bagiannya. Kemudian di bagian kanan ini juga kita bisa pasangkan. Nah, tinggal ditaruh dan beres. Benar-benar segampang itu dan sefungsional itu. Dan yang lebih kerennya adalah
di bagian tengah mobil upper ini kan sudah ada bawaannya sebelumnya. Yang kosong itu kan adalah bagian kiri dan kanannya yang diisi oleh aksesoris dari Auto Project. Di bagian tengahnya ini adalah bawaan dari upper-nya. Nah, ini bawaannya nih sahabat Auto. Dan kalau misalnya tadi kalian lihat dengan yang punya Auto Project itu mirip banget. Jadi benar-benar aksesoris dari Auto Project, terang organizer dari Auto Project untuk mobil Alphard ini sudah sama seperti bawaannya. Sudah pas banget, udah presisi, OEM look dan segala macamnya. Yang pastinya ini tuh fungsional banget untuk mobil kalian. Apalagi kalau misalnya kalian tuh pengen taruh barang-barang yang mungkin ada cairan yang takutnya kalau tumpah itu akan bikin ribet, kalian bisa taruh di sini tuh tanpa takut sama sekali itu akan rembes ke bawah dan segala macamnya. Dan ini tuh gampang banget juga untuk dibersihkan. Sahabat Auto, kita sudah lihat bagaimana bawaan mobil Alphard bagian bagasinya sampai dengan yang kita ganti dengan aksesoris Auto Project. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana aksesoris Auto Project itu benar-benar memaksimalkan lagi kebermanfaatan bagian bagasi tadi. Bahkan kalian bisa mengatur barang-barang kalian lebih rapi sehingga kalian mobilnya itu anti berantakan nih sahabat Auto. Dan pemasangan tadi mudah banget, udah presisi, OEM look juga, dan benar-benar harus kalian pasang di mobil kalian. Jadi kalau kalian pengen pasang aksesoris tadi, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang sudah ada beberapa titiknya di Indonesia. Siapa tahu segera nanti juga akan ada di kota kalian. Nanti akan dipasangkan oleh mekanik-mekanik profesional dari Auto Project. Ataupun kalian yang kotanya belum ada Auto Project Garage, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Karena Auto Project itu sudah punya jaringan distribusi dari Aceh sampai Papua. Tinggal kalian pastikan kalau aksesorisnya harus asli dari Auto Project karena kualitasnya nggak main-main sahabat Auto. Ataupun kalian pengen pembeli secara online itu juga bisa banget. Kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli-nya Auto Project. Kalian juga bisa belanja di TikTok. Jadi jangan lupa untuk follow akun TikToknya Auto Project dan juga akun Instagramnya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian semua, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye.